nggak ada ini ya, retaknya. Hah? Apa yang tahu kan ini? Kuah doang. Hah? Ada, itu kebanyakan di tasnya. Ini tas, nanti kamu baca ya, siapa selama. Mama tuh mau begini, Pak aku beli, anu, pokoknya dua, terserah saya bilang gitu. Saya beli bakso satu. Begitu ceritanya kan. Ini bakso nya sudah jatah aku yang kecil-kecil. Tapi aku bakso ini. Nah, papa ini. Nah, papa yang ini tadi. Nah, papa yang ini ya. Nah, terusan berarti mama ini makan dua mangkok, dua porsi soto ini segini. Ya, papa. Ini mana tuh? Tuang semua mama ini. Dua, masih ada besok pagi kok. Dia mau dia minta dua tas, ada SMS-nya. Lah, maksudnya masa yang masih diri tasnya untuk mawan kan ada kalau soto. Oh, pakai mangkok, pakai piring. Mangkok yang gak di mangkok tuh kok. Kenapa ini? Kata orang gendut, aduh dingin. Tuh, maruknya tas. Bukan apa marutnya maksudnya. Ini bisa saya enggak, Mas? Mas Ayu. Kamu enggak pernah ngomong sih kalau enggak bisa saya. Ini kayak bakso yang saya kenal. Itu entar. Apa sih sibinya, Mas? Ini kuahnya ini. Apa? Ya, padahal. Dia mau beli bakso cakep. Ini garam itu baksonya. Iya. Kayak bakso asin. Ini mah tuang sekalian nih tas. Anu kupat ya, omang kupat. Basi tau nih. Jangan suruh makan, basi bagaimana sih yang suruh makan kok. Emang gak boleh tasnya makan? Boleh. Oh boleh. Itu dong. Tasnya kamu yang kasih tas ini kamu makan. Nanti tadi mau tubraknya semua. Yang mau tubraknya siapa yang suruh tasnya makan kok. Bila enggak boleh ya tas? Bila. Nah, ini bila. Mau gitu sih. Anaknya itu gemuk juga. Karena mamanya mau makan semua mama. Ini jatah mama segini sendiri. Baik, saya tanya. Sasanya kerasa banget. Ini karena saya sebenarnya lidah dari kecil itu jarang makan ini. Jadi dia sudah besar ya begini sama gurih-gurih gak enak. Gak mau semua kayak centongan mah. Kan bener bawangnya banyak banget. Baunya menyengat banget ini. Oh maksudnya ini mau. Ini beda yang jual soalnya. Belinya dua lokasi yang berbeda. Belum paham. Ini aroma sejinya tuh khas baksonya rumpulan. Ini nanti masa bu? Gue? Banyak. Ini beli di mana jadi? Itu beli di Balai Kabang, masa bu? Dua kabupaten berbeda. Ini beli di Salatiga. Baksonya banyak amat tuh. Dagingnya mama, mau saya suruh nitipin itu. Ini di lokasi mantan, mau di rumah. Ini beda lagi, lokasinya beda lagi. Lain lain kecamatan lain. Ini kecamatan apa ya? Selokerto. Sama, harus kok juga. Berdoa dulu, berdoa sebelum makan. Aku paling belakangnya duduk buat perlu. Ini kaku banget. Ini daging sapi banget. Itu di situ jadi nggak kobok kamera ya. Makan banget isinya. Nah, lewat itu kan aku makan nasi dah. Nih, toh. Udah begini dulu, buat besok. Besoknya aku. Kalau kamu nggak habis buat besok. Itu lampunya kayak mau pecah nanti ini dulu.
Mati naik satu lampu. Oh iya, pantesan ini nggak rasa apa-apaan. Mau nggak disambelin? Kue sambel apa? Ini sambelmu di sini nih. Kamu nggak ada jenis saus kecap dadar. Oh, lagi kecapnya nangkep ya? Nggak ada. Ini sambel tuh. Itu juga saus nggak minta. Ini sambelnya kuning begini kayak tai. Kita lagi makan nggak boleh ngomongin tai. Apalagi ngomongin kayak ingus itu jangan. Riak-riak juga jangan ngomongin. Itu tadi baksonya nggak dikasih saus. Dia bilang saus kok bakso kecap doang sama ininya. Sausnya mana? Oh mau ya? Ya iya. Soalnya beda orang. Saus curah nih. Ini ngaduk-aduknya itu pakai kaki diinjak-injak gitu. Kaki yang pada korengan. Makanya dia hitam-hitamnya itu. Caranya dipangan. Iya, justru makin gurih. Itu wortel busuk. Wortel busuk gitu. Karena masa sambil main serat begitu. Jadilah seperti ini. Ini baru enak ada pesek. Ini nggak ada tetelannya. Tetelannya harus foto. Oh, ini nggak ada. Ibu, kenapa ini kita kompian? Ini udah makan. Masih dikobok-kobok begitu, ya ampun. Ya udah pilih itu kayaknya. Mending kau ambil saringan itu, kau taruh situ, air kembali sini. Wah. Pakai nasi, Ma. Terus kau masak nasi itu buat siapa? Kau betul minta soto sampai dua itu. Kau pergi dua. Ma, soto sampai dua ini. Ya. Kasih rasa doyan itu enggak ada paksaan, kasih enggak doyan. Ini enggak ada paksaan. Coba nunggu batu ini kan. Terus ini apa? Oh iya, kasih rasa. Ini yang dari Wanda, dari Wanda Negara. Itu dari Mantan Papa. Palembang. Ya. Palembang. Dari Abang. Kamu pengen yang ngambang? Tai ini yang ngambang. Nginuk sendiri kalau ini labunya paling gede sekuali. Tai? Jangan bohong. Ini jadinya gulai. Yang bukan gulai. Jadi semur. Yang itu aneh. Ya, anak sini. Mbak, ini pas balik kemarin ya. Motor warna anak, sendalnya warna anak. Eh, piknik, Mbak. Jangan kok. Ada mamanya di rumah nih. Tandaan terus mamanya. Iya. Mau apa di rumah? Mami. Mami. Mami, tinggi gue ini, Mas. Tuh. Mami. Apa mami? Enak mana, kalau gue bilang? Enak yang sono? Lebih kering ya? Ini minyak. Hah? Banyak minyak. Oh, kebanyakan gajinya ya? Kan beda lokasi, Ma. Kalau itu mungkin murni daging dibikin lembut. Enggak. Sama-sama daging, Ma. Dari bakso yang keliling itu dagingnya itu 30%. 70%.
20% tepung. 20% nya ubi, daun-daun, air. Mana? Aku nggak kasih. Nih. Mama, ayah. Kan kau nawarin, papa mau dikasih. Ini garpu bekas buat apa ya? Garpu gunung begini, mak. Raffi Ahmad aja nggak begini kali garpunya. Garpunya keluar. Foto kena meja. Maksudnya itu yang dimasukkan campur sama airnya itu soalnya doang. Sambil tasnya, tasnya apa? Cuma coba sambelnya kayak apa? Ini sambel balai kambang, ini sambel luar ini. Kalau mama tuh bawa gelas kosong tuh buat apa ya? Bawa gelas kosong siapa? Gelas ada di sini. Gak sadar gelas, jangan marah-marah. Pon jangan marah-marah. Nanti kamu cepat tua. Marah apa? Marah pagi. Oh, di sini mana sih? Aku pulang jadi kenyang. Sok pagi Mas Ada. Begini nggak habis gampang ada bebek ada ayam. Ya. Enak. Ya. Emoh. Emoh mama tong sampah suruh masukin semua. Ya di sini mak masih ada tuh dari situ. Dua porsi banyak pak. Lah lagi yang minta siapa? Yang minta kan Zakia sendiri toh. Besok menang aja lah pasti. Syukurin aja. Tuh disyukurin yang papanya nanyain mulu. Kalau disyukurin justru itu disyukurin masih besok masih ada lagi. Besok sarapan pakai boy bisa. Udah jangan ribut-ribut di depan rezeki, tak boleh. Bersyukur itu dinikmatin, jangan marah-marah. Kamu yang minta dua porsi, ya aku makan. Kalau udah habis buat besok, besok udah habis, besoknya lagi. Mas, sedap saya. Hemat ya, Tas. Harusnya satu hari. Maksudnya itu pantas. Terus pada aku sih. Ikut dengan orang yang masuk partai mana? Iya, ada buang di depan ini mah. Iya, banyak di depan. Tapi gue tahu itu yang buat cai. Manis banget. Lu bawain atau luang? Lagian anaknya belum berhenti masih sosok aja. Kalau kurang dimakan ini. Iya, apa nih bang? Kalau aku nggak habis gitu loh. Dan kalau nggak habis ya tunggu nanti dulu berhenti dulu. Kamu yang masih sosok aja. Sabar kenapa? Kalau kurang nih. Di depan makanan nggak boleh ngomel. Tapi kamu nggak tahu sih. Kamu mau yang lihat dulu tas lihat baksonya. Tadi yang dipinjam. Udah di tinggi amat sih tas. Daknya. Itu birunya nggak dikepas. Wah, kalau
kaku bang. Ya saya minta yang kaku. Enggak kaku gak mau deh. Apa sih deh? Mama nyalakan abis ini. Kayak mau tanya. Yang cacing ini bang. Kamu bakal ini? Udah sih, menenya campur kuning-kuning. Nenek kali bibir. Buat besok. Aku nyanyi. Ini campur tomat. Kalau wifi udah nyala pasti main punya teman. Ya kan. Makan sebelum makan. Yesus memberkati. Berdoa masing-masing. Udah masing-masing. Setelah aku. Wih, joget mulu kok makan dulu. Ah, kayak dulu zaman pantomnya meh, yang gaya pantomnya begini, sekarang TikTok kan gini mulu, nggak boleh. Pantomnya seperti gue lah. Pantomnya itu nggak kaca ini ya. Ah, kaku-kaku itu. Ini kamu ngabisin. Inilah, yang namanya nggak habis. Minta dua porsi. SMS, tahu ada SMS ya di sini nanti kasih lihatnya. Ada emang. Oh, alhamdulillah. Nggak bisa ngapain? Tuh ma, tas udah ma. Udah, mama ya udah kenyang. Habisin ma. Tanggung jawab ma. Kamu kecap dimasukin semuanya. Manis. Ya manis kok. Udah jangan bising-bising depan rezeki.